mendukung pemerintah dalam mendorong industri kreatif, anak perusahaan Astra International ini menghadirkan program kelas Astra Grafia untuk industri kreatif, kelas ASIK. Sejalan dengan pilar kewirausahaan, program tersebut menjadi aksi perusahaan yang bergerak di bidang printing dan digital services ini dalam mendukung usaha mikro kecil UMK di industri kreatif agar berdaya saing, go online dan naik kelas melalui produk yang kreatif. Selama 2 tahun penyelenggaraan di tahun 2020 dan 2021, kelas ASIK telah dilaksanakan sebanyak 8 kali dan diikuti oleh 529 UMK yang bergerak di bidang fashion, kuliner, dan kriya melalui pelatihan daring. Tidak sampai di situ, program tersebut akan terus berlanjut, bahkan menggandeng Graphic Art GA Partner sebagai mentor profesional. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top CSV Award 2021, program kelas Astra Grafia untuk industri kreatif kelas ASIK, PT Astra Grafia TBK. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Fitri Yuliani selaku Corporate Communication Department Head PT Astra Grafia TBK. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat siang, saya Fitri Yuliani mewakili PT Astra Grafia TBK mengucapkan terima kasih atas penghargaan Top CSV Award 2021 yang diberikan untuk program kelas ASIK, kelas Astra Grafia untuk industri kreatif. Bapak Ibu, cerita sedikit tentang kelas ASIK. Kelas ASIK ini memang kita rancang untuk memberikan pendampingan di area kreatif packaging dan membantu pelaku UKM agar dapat meningkatkan daya saing, naik kelas dan memberikan share value bagi perusahaan dan juga bagi penerima benefit. Nah, Bapak Ibu, penghargaan ini tentunya akan semakin menambah semangat kami di Astra Grafia untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada UKM yang ada di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada PT Astra Grafia TBK telah meraih penghargaan Top CSV Award 2021 yang kali ini diterima oleh Ibu Fitri Yuliani selaku Corporate Communication Department Head PT Astra Grafia TBK. Melalui program CSV kelas ASIK atau kelas Astra Grafia untuk industri kreatif, perusahaan memberdayakan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK, untuk mendukung para UMK di industri kreatif agar berdaya saing, go online, naik kelas melalui kemasan yang kreatif. Berkat program yang dijalankan, perusahaan berhasil meningkatkan pemasukan untuk UMK melalui upgrade kemasan yang lebih menarik dan memiliki add value. Mengedukasi pelaku UKM mengenai alternatif bahan baku kemasan yang ramah lingkungan, mudah didaur ulang, dan aman, serta menginspirasi para pelaku UMK untuk menjadi local champion sehingga lebih banyak lagi muncul UMK-UMK baru di daerah masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Astra Grafia TBK. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para peraih Top CSP Award yang telah berdedikasi untuk menerapkan program creating shared value untuk memajukan industri di Indonesia serta meningkatkan produksi-produksi di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Baik, kita akan abadikan foto dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih sekali lagi.